Hello, balik lagi bersama kita. Sekarang sedang mau ke Makmur Hari Mese. Pagi-pagi ini hujan, gerimis, dan dingin. Gimana kabar? Menggigil. Kita sedang menuju Makmur Hari, kini jalannya. Lumayan jauh, jadi ya bisa lah jalan kaki. Iya, udah sehat di Jakarta jalan-jalan kaki nih. Oke, nanti kita ketemu lagi di sana. Di sini soalnya hujan dan kameranya berbahaya nanti. Iya. Oke, kita sudah di Makmur Genjo. Jadi gue mau bilang Makmur Hari. Oke, dari Makmur Hari masih. Ya sama aja lah. Jadi kita sudah sampai akhirnya. Walaupun di luar hujan-hujan, kita akhirnya nyampe dengan selamat. Iya. Sekarang kita bakal masuk dan melihat game apa aja yang bakal ada di event terbesar se-Asia, event gaming terbesar di Asia. Yes, pastinya bakal banyak game baru ya. Ya, betul sekali. Yang lebih, kayaknya menurut gue sih banyak yang ke Jepangan gitu deh. Ke Jepangan, tapi juga kita lihat di luar banyak poster. Iya, ada poster Fallout. Dan beberapa game Bethesda lain. Kayaknya gak perlu lama sih, kita langsung masuk aja, kita juga mau ngedatengin beberapa booth Indonesia dan pokoknya kita samperin semua aja. Oke, okay, see you. See you. Sekarang kita udah ada di smartphone game area di Tokyo Game Show. Kita mau muter-muter ngelihat ada apa aja game smartphone di sini. Kayaknya sih bakal banyak banget. Nanti kita juga ada sekitar enggak tahu deh, maybe 100 game smartphone. Kayaknya sih kita cobain satu per satu. Tapi enggak tahu, kita lihat nanti deh apakah memungkinkan atau enggak. Stay tune ya. Udah nyoba beberapa game di sini, game smartphone. Menarik sih sebenarnya, animasinya lucu-lucu, terus juga bentuk karakternya tuh kawaii kayak Jepang gitu. Tapi sayangnya kebanyakan cuma dirilis di Jepang, Taiwan, dan Cina. Indonesia kayaknya masih jauh, apalagi bahasa Inggris. Sebenarnya kalau ada bahasa Inggris sih kita udah bisa main sih ya. Tapi kita lihat, semoga nanti ketemu game yang bagus dan akan dirilis dalam bahasa Inggris juga. Shooting range. Shooting range by Hazard. Kayak gini. Katanya sih seru. Tinggal coba ya. Menembak bidikan. Thank you.
tolong katakan apa yang sedang kita lakukan di sini. Kita sedang hedon. Hedon beli gara-gara CD. ini nih. Gila, dia ngerampok beneran. Satu CD dihargain berapa? 300-400 ribu. Dan kita baru pertama kali dia beli Blu-ray yang harganya selangit. Yang nggak tahu bakal kita mainin apa enggak. Ini YOLO sih sebenarnya sih. Either bego atau YOLO atau entahlah. Tapi yang penting puas, tidak menyesal di kemudian hari. Kita ada di hari kedua menuju TGS. Dan hari ini setidaknya kita merasa lebih teratur, lebih terorganisir jadwalnya. Soalnya kemarin ada apa? Sudah mengertilah medannya kemarin seperti apa. Ya, start semangat. Ya, kurang lebih seperti itulah. Nah, kita akan sana dalam waktu beberapa menit lagi dan semoga di sana tidak terlalu ramai, soalnya kemarin juga enggak terlalu ramai. Jadi agak enak lah jalan-jalannya. Jadi kita bisa ngelaporin beberapa hal dengan mudah. I hope so. Oke, see you there. Di hari ini cerah. Semoga lah. Ini gak enak banget. Gak asik banget. Setiap hari hujan. Typhoon. Majestic Tech Indonesia Games. Sorry, kok tiba-tiba videonya berubah ke sini. Kita udah nggak di Jepang lagi, tapi udah di Jakarta. Udah balik lagi. Dan kenapa saya bikin video ini? Soalnya karena video pamitan kita yang ada di Jepang tiba-tiba menghilang. Jadi sorry about that. Jadi saya cuma mau ngasih tahu aja kalau apa ya kesimpulan saya terhadap kunjungan Tech Indonesia Games ke Tokyo Game Show adalah. Ya, Tokyo Game Show acaranya somehow sedikit polos karena beberapa game ternama yang game-game besar itu sudah terlanjur diumumkan pada E3. Jadi kita tidak kebagian banyak hal yang baru dan Tokyo Game Show terlihat seperti pameran game besar seperti biasanya. Dan saya dan Iqbal pernah mengobrol tentang hal ini sebelumnya dan ya. Saya berharap sih tahun depan sedaknya tidak seperti ini lagi ya. Mungkin bisa lebih besar lagi, semoga. Tapi ya kalau memang harus seperti ini ya, saya juga tidak masalah sih. Soalnya tetap menarik, tetap seru juga, tetap penuh energi. Tapi game show adalah acara yang sebaiknya ditunggu-tunggu oleh semua gamer. Dan ya sebagai pamitan saja sih saya buat video ini. Jadi thank you banget udah ngikutin kita, udah ngikutin perjalanan ke Tokyo Game Show 2015 dan saya ingin undur diri sama dengan seluruh tim Tech Indonesia Games. Semoga tahun depan kita bakal kesana lagi, amin. Dan semoga tahun depan Tokyo Game Show kembali bertaburan dengan game-game seru, atraksi-atraksi menarik dan ya segala keanehan yang terjadi di sana lah. Oke, sampai di sini dulu dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe ke Tech Indonesia Games. Bye.